mengizinkan kami, keluarga besar Elsa, untuk membuka satu jalan kerjasama bersama yang kami harapkan akan menjadi langkah awal untuk melakukan beberapa inisiatif bersama ke depan. Kami tentu saja bergembira karena sebenarnya saat ini Kota Palu telah menjadi sorotan di tingkat nasional berkat inisiatif yang dilakukan Pak Rusdi dan kami mencoba menangani hal yang mungkin di tingkat nasional bahkan pemerintahan belum berani seperti membicarakan mengenai apa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil mengenai berbagai pelanggaran hak asasi masyarakat yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya. Kita ingin ke depan ini masyarakat kita, bangsa kita, karena saya pertumbuhan ekonomi 9 sekarang 7% ini, itu pertumbuhannya pasti cepat, tumbuh begitu cepat tanpa kesiapan mental, tanpa kesiapan akan berbahaya. Oleh sebab itu RAHAM ini penting. Saya mau nanti semuanya, saya mulai dari kepala dinas saya, lurah-lurah saya, guru-guru saya, pemuda-pemuda di Palu, kita latih RAHAM. Kita harus mulai, mungkin tidak bisa dirasakan sekarang, tapi 20 tahun ke depan akan kita rasakan nanti. Bagaimana masyarakat Palu yang bisa, yang sadar tentang hukum dan HAM. Oleh sebab itu, pelatihan ini kita butuhkan. Mungkin nanti kita lebih sempurnakan ke depan. Kami sadar bahwa acara ini, khususnya di hari ke depan, bukan sesuatu yang bersifat final, tapi justru merupakan langkah awal untuk memulai proses yang lebih panjang. Khususnya semakin membuat hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang real, menjadi satu langkah aksi yang konkret yang bisa memadukan kekuatan bersama antara perwakilan masyarakat dan pemerintah. Saya terima kasih kepada Elsam yang telah mau kerjasama dan kemudian Ibu Galuh kayak yang telah mau kita kerjasama membuat data-data tentang tentang semua yang kita butuhkan dalam rangka kita ingin saling bermaaf-maafan bukan ke PKI ya, tapi ke masyarakat yang dilanggar HAM-nya. Mari kita sadarkan bahwa Anda punya hak sama dengan kami. Nah, ini harus kita bangunkan mereka karena mereka sudah merasa pernah mereka diinjak-injak haknya, kita bangkitkan rasa haknya bahwa kita juga punya. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih Pak untuk pintu yang sudah dibukakan bagi kami dan mudah-mudahan ini menandai satu langkah bersama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memperkuat dan mendukung pelaksanaan rencana aksi hak asasi manusia di daerah khususnya di Kota Palu, karena ini penting untuk memastikan bahwa peraturan Wali Kota Palu terkait dengan rencana aksi hak asasi manusia di daerah Palu terlaksana dengan baik dan memang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para korban dan juga melaksanakan program-program yang telah dicanangkan sesuai dengan standar.
standar hak asasi manusia. Ini menjadi strategis karena memang para peserta pelatihan ini adalah anggota POKJA, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah, dan mereka ini adalah figur-figur yang menjadi ujung tombak bagaimana satu program pemenuhan HAM ini akan dilaksanakan ke depan. Perwali yang ditetapkan ini sebagai pedoman pemenuhan HAM di Kota Palu itu Perwali nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional ya Hak Asasi Manusia Daerah Kota Palu. Jadi memang lebih spesifik untuk itu, di dalamnya memuat pemenuhan hak terhadap 10 hak dasar. Di dalam perwali itu semua amanat perwali itu ada di 8 POKJA. Nah, setelah pelatihan ini diharapkan bahwa mereka bisa memahami apa itu HAM, pentingnya HAM, dan setelah ini mereka akan mengimplementasikan di bawah sesuai dengan apa yang menjadi amanat perwali itu dan amanat pemenuhan HAM sebenarnya sesuai kewenangan pemerintah Kota Palu. Harapannya ke depan dalam jangka panjang adalah para peserta pelatihan ini memang benar-benar mau meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami asasi manusia, mengidentifikasi masalah-masalah HAM di daerahnya, dan bagaimana kemudian berpikir untuk menyelesaikannya. 6. Hak kebebasan tanpa ada perbedaan apapun. Dan 7. Hak untuk dianggap tidak bersalah. Bagaimana dengan orang yang dihukum mati? Hukuman mati. Ini kan melanggar hak asasi pribadi nih. Jadi kalau kita bicara dalam kondisi apapun ya, termasuk dalam kondisi dia bersalah sekalipun, tidak boleh dihukum kita banyak, karena dia punya hak hidup dari Tuhan. Ini bisa mengupai mengkoordinasikan antara undang-undang tentang HAM ini secara general, secara umum dengan undang-undang tentang kerjaan 21-23 secara spesifik. Kemudian dilihat dari partisipasi. Dari partisipasi ini kita masih melihat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap keuangan HAM itu sendiri. Jangan sampai diri bangun baru selesai kemudian ada telkom tapi membongkar lagi masa jaringan di bawah sini, perlu koordinasi dengan instansi terkait. Pemerintah boleh berganti ya, tapi mereka tetap akan menjadi pihak-pihak yang terus memperjuangkan hak asasi manusia di mana saja dan kapanpun. Perwali ini menjadi penting karena dia mengikat pemerintah ke depan sampai kapanpun. Jadi ketiga pergantian pemimpin itu tetap menjadi acuan bahwa bukan hari ini saja penting pemenuhan itu sampai kapanpun, dan ini meletakkan dasar dalam bentuk peraturan. Jika ini berhasil baik, kami kira ini bisa kita bawa atau menjadi model untuk dicontoh di daerah-daerah lain yang punya komitmen untuk menjadikan kotanya ini menjadi kota yang sadar hak asasi manusia, kota-kota yang mampu memenuhi kehormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan HAM, sehingga ini akan diharapkan berdampak luas. Nah, kalau ini berjalan terus-menerus, saya kira ini akan sangat membantu ya pemerintah pusat dalam menjalankan satu program terkait dengan rencana aksi nasional hak asasi manusia. Efeknya secara luas memang kemudian masyarakat yang akan menikmati satu proses ini dengan mereka terhormati, terjamin, dan juga terlindungi hak asasi manusia. Jadi yang kita bicarakan bukan hal yang baru. Dan tugas sekarang itu yang tiga disebut Mas Jenderal tadi, menghormati, melindungi, dan memenuhi. Bagaimana caranya? Dengan memberikan hak-haknya. Caranya bagaimana? Membuat aturan atau mungkin kebijakan. Ini akan menjadi satu proses yang sangat penting buat pelaksanaan program-program ELSAM. Karena yang pertama ELSAM itu salah satunya adalah mempromosikan hak asasi manusia, memainstreaming bahwa hak asasi manusia menjadi satu nilai yang dipercayai baik, dan juga memastikan bahwa implementasi dari nilai-nilai itu didukung oleh satu kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Nah, dalam konteks melaksanakan
dua hal itu, pelatihan hak asasi manusia itu menjadi satu hal yang penting, karena pelatihan kadang-kadang ada yang sifatnya menyadarkan, ada yang sifatnya mengembangkan, meningkatkan, dan juga ada yang sifatnya peningkatan lanjutan dari pemahaman-pemahaman itu. Misalnya kasus apa namanya, pencemaran di Batu Sangko ya, yang menyebabkan ISPA, menyebabkan terjadinya hak atas kesehatan orang terganggu. Itu kemudian dikatakan bahwa wali kota melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga. Ini bisa kita rasionalisasi secara hukum hak asasi manusia. Karena bisa jadi bahwa pemerintah daerah tidak melakukan tindakan-tindakan regulatif terhadap perusahaan tersebut yang menyebabkan terjadinya air tercemar dan seterusnya. Haruskah ada rekomendasi bahwa pemberhentian di sana, walaupun membunuh hak PAD kita, mengangkat derajat masyarakat di sekitar situ menjadi baik, tapi ada hal-hal yang dilanggar. Mana yang kita pilih? Nah, konteks Palu ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita mendukung adanya perwali, yang artinya secara kebijakan itu telah didukung oleh pemerintah daerah, dan oleh karenanya untuk memastikan bahwa satu kebijakan ini berjalan sangat efektif, maksimal dan sebagainya, maka perlu didukung satu peningkatan kapasitas para pelaksananya, termasuk memastikan bagaimana tata kelola hak asasi manusia melalui RAKNAM ini berjalan dengan maksimal, karena toh dampaknya ke depan adalah kepada masyarakat. Kerja dengan LSM ini kalau menurut saya sangat bagus. Biasanya kan dipahami, LSM ini hanya suka mengkritisi, hanya tahu salahnya pemerintah, padahal ada hal yang banyak yang tidak nyambung. Ternyata setelah kita duduk bersama, tujuannya kan sebenarnya sama. Kalau kita bisa bekerja sama, kita satu tujuan, ya untuk Kota Palu saya yakin dengan dukungan juga dari teman-teman, dari lembaga ya seperti SKP, bagaimanapun kita tidak bisa berjalan sendiri, karena terus terang terbatas pengetahuan di bidang HAM. Itu sebenarnya menjadi kendala kemarin. Apa itu HAM, apa itu pelanggaran HAM, apa itu pelanggaran hukum, itu kan sangat abu-abu di teman-teman. Pelatihan ini meskipun tidak bisa sempurna dan harapannya adalah bisa dikembangkan, tapi ini menjadi titik awal kolaborasi yang baik antara NGO ya, LSM, dengan pemerintah untuk bersama-sama bagaimana menyusun satu program pelatihan yang lebih baik di masa depan. Dan satu yang perlu kita secara jujur bilang, bahwa pelatihan ini juga bisa menjadi ajang konsolidasi bagi para anggota perjalanan itu untuk kemudian melanjutkan apa-apa yang telah mereka pikirkan sebagai satu program yang harus dijalankan. Saya kira itu.